biasa aja sih sebenarnya, karena memang udah berapa tahun ya, 22 tahun atau 23 tahun itu memang udah sendiri, udah membiasakan diri yang memang ya memang belum ada pasangan juga kan, ada ide juga, ada gitu juga kan, ada teman-teman yang lain juga dan kemarin sempat menikah dan belum menikah juga. Ya masih berjalan dengan biasanya aja sih. Itulah pertama persiapannya benar-benar ya mensyukuri datangnya bulan suci Ramadan, karena memang itu bulan yang kita tunggu-tunggu yang bisa memperbanyak dan meningkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita senang banget dan bersyukur, itu satu. Yang kedua ya sangat bersyukur karena kita bisa sampai lagi bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan nanti ibadahnya bisa berjalan dengan lancar. Ini bukan ibadah puasa aja, ibadah apapun mudah-mudahan bisa meningkatkan ketakwaan. Mudah-mudahan bisa terawih bareng-bareng sama teman-teman, sama keluarga yang ada di Jakarta, yang bahkan di Bandung nanti saya sekali juga insyaallah mudah-mudahan. Dan insyaallah mudah-mudahan juga COVID sudah benar-benar hilang lah gitu, yang benar-benar yang bisa kita kumpul dalam arti untuk beribadah, bukannya kumpul untuk senang-senang tapi memang benar-benar untuk ibadah. Banyak aktivitasnya di rumah ya kemarin itu karena memang social distancing, terus ada beberapa masjid yang harus kapasitasnya memang harus dikurangin. Jadi yang himbauan untuk sholat tarawih di rumah lah dan lain-lain. Ya mudah-mudahan di tahun ini ada kelonggaran lah istilahnya. Ya walaupun tidak social distancing tapi tetap memakai masker misalnya. Ya mudah-mudahan bisa beribadah dengan baik lah nanti. Hidangan apa sih mungkin di bulan puasa mungkin pas buka nih, mungkin yang paling favorit kalian berdua nih kayak sebuah itu biasanya selalu ada. Memang selalu ada semangka. Apalagi kalau di kampung tuh mama tuh buat jus limun. Gorengan sih palingnya. Gorengan-gorengan semua masih ya, pada umumnya. Pada umumnya. Lebih senang makanan-makanan yang begitu, makanan kampung gitu, yang di kampung kita juga enak-enak makanan. Mudah-mudahan sih nanti beberapa mungkin Ramadan terakhir kali ya, Ramadan kelima atau enam terakhir, pulang minggu terakhir ya, insya Allah balik ke sana ke Medan, jadi bisa nikmatin yang namanya ibadah bulan suci Ramadan bareng keluarga.